Destinasi wisata olahraga seperti yang saya sampaikan tadi, kita ada Jakarta International Stadium, stadium bola bertaraf internasional dengan 82.000 penonton daya tampungnya, itu juga bisa menjadi salah satu destinasi wisata pilihan di Jakarta. Kedepan, sekarang ini kita belum bayar yang masuk KIS, nanti kedepan masuk KIS akan berbayar. Di sana pengunjung layaknya kita masuk ke mana? Manchester United Stadium, namanya, ke San Siro atau kemana gitu. Nah, ini akan dikenakan fee yang saya rasa nggak terlalu berat juga dibanding pengalamannya yang kita rasakan selama kita berada di stadion itu sendiri. Selain itu juga kita kan pernah jadi venue olahraga, pesta olahraga internasional Asian Games. Jadi banyak venue-venue yang sayang kalau nggak dimanfaatkan gitu ya. Kayak velodrome, Jakarta apa namanya? Equestrian di Pulau Mas gitu ya. Nah ini ke depan ya, memang kita tidak ada cabang berkuda di kegiatan ini, tapi ada sepedanya gitu ya. Jadi di Jakarta Sportway nanti diharapkan teman-teman bisa lebih punya basic knowledge ya tentang bagaimana kalau mau berolahraga dengan baik dan benar gitu. Persiapan-persiapan apa yang mesti dilakukan. Jadi nggak bisa langsung main lari aja, main bersepeda aja gitu, juga mesti ada tahapan-tahapannya yang kita mau kenalkan di melalui event Jakarta Sportway. Baik, terima kasih Pak. Saya ke Pak Aminullah. Pak Aminullah, kalau kita ngomong tadi